Ini kita sudah ada di wisata Petik Apel, teman-teman. Jadi suasananya gerbang depannya kayak gini. Wisata Petik Apel Agro Rakyat. Ini saya kasih tips ya untuk teman-teman yang datang ke Petik Apel, itu cari apel yang enak itu yang kayak gimana? Mantap ya. Loh, kok tidur di situ? Assalamualaikum, selamat datang di Aji Motovlog Batu. Kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk petik apel ya. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke Kota Batu, bingung mau wisata petik apel itu di mana dan biayanya berapa, kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk ke sana. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Langsung saja kita menuju lokasi petik apelnya. Sebenarnya kalau di Kota Batu itu petik apel banyak teman-teman ya. Arah Selekta kamu bisa menemukan petik apel. Yang pertama itu di daerah ini apa namanya, Sidomulyo ya. Petik apel di daerah Sidomulyo. Terus yang kedua arah ke Cangar itu juga ada petik apel. Cuma yang membedakan adalah view-nya, pemandangannya teman-teman. Nah, di depan sini juga ada. Ini di rest area. Itu untuk informasi wisata petik apel. Daerah sini, ini ada tulisannya petik apel, petik jeruk. Ya, Agro Rakyat. Untuk yang di sini kalian juga bisa petik apel sambil ngeres area. Harga tiketnya 25. Dan kalau musim-musim kayak gini ini apelnya banyak banget. Oke. Oh. Bisa makan sepuasnya kalau mau dibawa pulang. Berapa orang, Pak? Oke, teman-teman ya. Jadi kita parkir dulu di sini untuk membayar loketnya. Terus habis itu kita diantar sama pemandunya. Oke, ini kita langsung teman-teman. Langsung mengikuti pemandu. Dan ini nggih. Kita langsung ada pemandunya teman-teman. Jadi buat kalian nggak perlu jadi buat kalian nggak perlu bingung lagi. Nah, ini masnya pemandunya. Jadi kita nanti dibawa ke kayak perkebunan apel gitu, terus kita bebas memilih apel untuk petik apel. Dan kalau ada pemandunya gini, ini dijamin kita dapat apel ya. Karena kan yang tahu situasi medan itu adalah pemandunya. Oke. Oke, ini kita di belakangnya pemandu teman-teman ya. Petik Apel Adventure.
Nanti untuk lokasinya seperti biasa akan saya taruh di link deskripsi ya, untuk wisata petik apelnya. Langsung saja kita menuju perjalanan di kebun apelnya teman-teman ya. Let's go. Pemandangannya guys, ngeri, istimewa ini ya. Untuk jalanannya seperti ini teman-teman, kita dilewatkan ke jalan yang memang jalan perkebunan ya. Kanan kiri jurang. Ini kenapa apel-apelnya itu dibungkus ya? Kalau misalkan itu tadi teman-teman lihat ya, ada beberapa apel yang dibungkus. Nah, kayak gini ini. Ini apelnya kan dibungkus ya. Nah, itu kenapa? Itu supaya tidak ada hama atau ulat-ulat gitu yang makan apelnya, teman-teman. Jadi misalkan pada saat kita pas petiknya itu apelnya dalam kondisi bagus ya, makanya dibungkus. Jadi tugasnya pemandu ini adalah mencarikan kebun apel yang ada apelnya untuk siap dipanen atau dipetik ya, gitu. Wah, sepertinya di sini. Wow, rawami pol ini ya. Ngawari. Tak kira sing di hutan-hutan tadi, ternyata di sini guys ya. Motornya sini. Apel. Ini kita sudah ada di wisata petik apel, teman-teman. Jadi suasananya gerbang depannya kayak gini. Wisata petik apel Agro Rakyat. Nah, ini langsung saja kita masuk ya. Di depan sini kita sudah melihat deretan apel-apel yang sudah siap untuk dibawa pulang. Kalau misalkan kalian di sini bawa anak kecil ya, ini juga bisa menjadi tempat untuk healing ya. Yuk, ayo yuk. Oke, jadi ini tadi untuk tiketnya pemandunya ya, itu setiap orang 25. Terus kalau misalkan mau petik untuk dibawa pulang, per kilonya 30.000. Per 5 kilo gratis 1 kilo. Ini kita sudah ada di perkebunan apel, teman-teman ya. Guys. Mantap sekali. Halo, dadah. Oh iya ya, banyak apel ya. Ini manis teman-teman ya. Ini saya kasih tips ya untuk teman-teman yang datang ke petik apel, itu cari apel yang enak itu yang kayak gimana. Kalau sepengetahuan saya, cari apel yang enak itu yang enggak dempetan, teman-teman ya. Karena kalau yang dempetan kayak gini itu biasanya di apa namanya, sisi yang berdempetan itu ada cacatnya, jadi gampang bosok. Nah, kalau yang kayak gini ya, nah ini dempetan tapi masih kecil itu enggak apa-apa, tapi kalau dempetan yang sudah tua kayak gini, nah itu mesti ada apa, pentil-pentil hitamnya itu. Nah, lebih bagus kalian kalau misalkan cari apel itu yang sendirian kayak gini. Nah,
Kalau yang sendirian kayak gini itu nggak dempetan, jadi kulitnya itu mulus. Jadi kalau misalkan dibawa pulang lagi itu bagus. Kalian kalau bisa cari yang ijo. Mana? Cari yang ijo nyemu, semu-semu warna kuning ya. Karena kalau yang ijo banget itu masih sepet. Terus yang ada merahnya gini, ini biasanya ada kecutnya. Tapi kalau yang nyemu kuning itu manis teman-teman. Itu. Sih ini kita gosok dulu. Kita bersihkan. Enggak boleh dimakan kok, rumput dimakan. Ini coba kita makan. Manis seger. Mantap. Dia kok golong-golong. Mantap ya. Kok tidur di situ? Oke, mungkin segitu aja teman-teman ya video petik apel kali ini. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak tertinggal info seputar Kota Batu. Aji Moto Vlog Batu undur diri. Selamat berlibur. Bye-bye.